Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik cantikan Ini di depan kita itu ada tiga pohon pisang ya dua pohon pisang merah satu pohon pisang hijau Nah kita akan sama-sama melihat perbedaan fisik dari pohon pisang merah dan pisang hijau nih ini yang satu pohon pisang merah, Tengah pohon pisang hijau. Ini yang satu pohon merah. Ya. Pisang merah tuh. Buktinya kita lihat buahnya. Buahnya merah. Ya. Fakta ya. Buahnya merah. Itu buahnya hijau. Yang itu buahnya merah ya. Mari sekarang kita cek fisiknya kan. Nah ini pisang merah nih. Tuh, jadi kalau pisang merah itu berarti kulit pisangnya berwarna merah ya. Kalau dalamnya kekuningan kayak gitu. Ada kekuningan, ada kemerahan ya. Tergantung jenisnya. Gitu. Nah, sedangkan kalau pisang merah itu kalau dilihat dari pelapah pisangnya. Tuh, pelapah pisangnya ya. Dia itu cenderung berwarna merah. Kemerahan tuh ya fakta ya. Tuh. Sementara kalau pohon pisang hijau itu enggak, dia pelapa pisangnya dengan warna hijau. Kalau daunnya pun warnanya hijau, tapi cenderung agak mengandung warna kemerahan gitu ya, itu daunnya. Nah lalu, batang dari pohon pisang merah setelah kita tahu pelapahnya juga cenderung merah nih, lihat. Tuh. Fakta ya, merah ya. Ini kalau yang masih kecil. Nah, kita sudah tahu batangnya merah, pelapah pisangnya merah, kulit buahnya merah, ya kan. kali luar tuh daunnya juga cenderung ada. Dalam pandangan mata itu ada keperahan ya karena kombinasi warna itu. Nah, karena sudah tahu yang warna sekarang pisang hijau nih. Hmm. Pisang hijau. Kita lihat. Disebut pisang hijau karena dia kulitnya hijau. Ini masih muda tentu ya. Nanti kalau sudah tua terkadang ada yang kuning, ada yang tetap hijau. Tuh. Kulit buahnya hijau. Pelapah pisangnya itu hijau. Kalau kita memandang daunnya juga cenderung kelihatan hijau ya isi buahnya ini biasanya itu ada yang putih ada yang putih kekuningan kalau kita lihat pohonnya kan nih pohonnya dia itu hijau lihat tuh kalau pohon pisang merah tadi kan dia warnanya merah nih kalau ini hijau ya. kita lihat yang lain kita buka tuh. kalaupun dia agak merah tuh warnanya merah kayak gini. tapi intinya dia itu hijau ya yang masih muda terlihat. lihat yang masih muda pun ininya hijau ada ke merahan ini kalah dominasinya sama yang hijau ini laki-laki yang merah nih ini kalau masih kecil tuh lihat ini kelapanya dia sudah merah ya kan Tuh ini pelapah bagan. Purus nih daun mudanya. Jadi kita tahu ya ada pisang hijau, pisang merah, pisang kuning. Ini yang masih muda nih lihat. Jelas banget kan? Tuh. Lapahnya merah. Merah. Rasanya juga enak, enggak kalah dengan yang hijau. Standar lah tuh. Nah itulah beberapa perbedaan fisik dari pisang merah dan pisang hijau ya mudah-mudahan membantu jadi nanti kalau akan-akan pas mau nanam pisang atau pas di hutan kita bisa mengenali apakah itu pisang merah atau pisang hijau dengan beberapa tanda standar yang kita sebutkan tadi itu ya tentu tanda-tanda detail ada misalnya tanda-tanda genetik dan lain-lain Semoga Mudah bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Biar jelas ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.